Setelah resmi menyandang status janda pada Januari 2019 lalu, kehidupan Gisela Anastasia kini tak lepas dari sorotan publik. Segala gerak-geriknya selalu menjadi perbincangan hangat para pengguna media sosial. Apalagi setelah dirinya menjalin asmara dengan Wijaya Saputra. Ratusan komentar kembali mewarnai unggahan Gisela setiap harinya. Selalu berusaha cuek dalam menanggapi komentar warganet, Gisela akhirnya menuangkan isi hatinya melalui instastory-nya. Ya, mantan istri Gading Martin ini mengungkapkan jika dirinya merasa horor saat membaca komentar warganet. Gisela juga mengungkapkan jika dirinya akan berusaha mempergunakan Instagram-nya dengan sebaik mungkin. Maya Estianti selama ini memang sering terlihat bepergian dengan jet pribadinya. Tak hanya dalam negeri, nyatanya Maya dan juga sang suami Irwan Musri sering pergi ke luar negeri. Keduanya tak henti menunjukkan kebahagiaan saat berada di beberapa kota yang sangat indah. Nah, salah satunya lewat foto yang diunggah di Instagram pribadinya. Selain membagikan momen bahagia bersama sang suami, ternyata Maya juga sempat bercerita tentang kenangan dirinya saat masih kecil. Iya, seperti yang kita tahu, dari kecil perempuan 43 tahun ini memang sudah tertarik dengan pesawat. Dari mulai miniatur hingga akhirnya sekarang sudah mempunyai yang asli. Wah, luar biasa ya pemirsa Inset.